Guna meyakinkan masyarakat bahwa daging babi masih aman untuk dikonsumsi, di tengah merebaknya wabah demam Afrika yang menyerang babi di Bali, pemerintah Kabupaten Jembrana mengajak kepala desa dan kelurahan serta masyarakat Jembrana menggelar demo makan daging babi di auditorium Pemkab Jembrana. Ada 3 ekor babi guling dengan ukuran besar digunakan dalam demo dan disantap bersama. Tanpa ragu, Bupati Jembrana, Wakil Bupati Jembrana, dan masyarakat menyantap babi guling tersebut. Bupati Jembrana, Iputu Arte, menjamin jika setiap babi yang akan dipotong di Kabupaten Jembrana saat Hari Raya Galungan dan Kuningan aman untuk dikonsumsi. Hal ini lantaran babi yang akan dipotong akan dijamin kesehatannya oleh dinas terkait. Babi yang akan dipotong, yang akan dipatung, itu supaya bebas dari virus. Gimana caranya? Ada yang mengeluarkan rekomendasi dari dinas terkait supaya warga aman dari. Dengan adanya aksi demo ini diharapkan masyarakat Jembrana dan Bali tidak lagi takut untuk mengkonsumsi daging babi, walau kini merebak isu demam Afrika yang menyerang babi di Bali. Apalagi saat ini di Bali menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, di mana permintaan daging babi untuk sarana upakara cukup tinggi. Igede Ardike, Kompas Dewata.